Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Asdep Jalan-Jalan. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk melihat kondisi terkini suasana Jalan Raya Gadok yang akan menuju ke Tajur Bogor ya. Dan seperti apa keseruannya, simak dan tonton terus videonya sampai selesai. Dan untuk sobat semua yang baru menonton channel ini, langkah baiknya dukung terus channel YouTube Asdep Jalan-Jalan dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan nantinya sobat semua juga akan video baru untuk update dari channel YouTube Asdep Jalan-Jalan. Dan kita awali dari perjalanan simpang 5 Gadok ya sobat YouTube. Kita akan berputar balik ke arah Bogor. Jalur ini biasanya di hari-hari weekend atau hari-hari libur biasanya jadi kemacetan. Dan ini sebenarnya lancar ya, tidak kemacetan. Pulangan di Ciawi. Dan kita masih berada di Jalan Raya Ciawi. Tepatnya. Dan ini di sisi kanan kita ini adalah kita memasuki kawasan area pasar Ciawi. Nah, di sini masih terjadi kemacetan.
kali yang berkepet pada ngetem ya, yang mengakibatkan kemacetan jalan ringan Jawi.
jalan raya lanjut. Berhati-hati keselamatan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.